الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إخواني في الدين أعزكم الله Para anbiya wa rusul alaihi musallatu wassalam, mereka semua dakwanya memusatkan kepada akidah. Problem yang dialami oleh setiap nabi dengan umatnya banyak. Apa aja? Problem apa? Tentang politik, tentang ekonomi, tentang rumah tangga, tentang yang lainnya, sosial kemasyarakatan. Itu mesti ada problem. Tapi nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi salatu wasalam memulai dakwanya dengan apa? Semua nabi, semua rasul memulai dakwah dengan apa? Dengan tauhid. Allah berfirman dalam surah An-Nahl, surah 16 ayat 36. Allah berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wa ijtanibut taghut. Fa minhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dhalalah." Fasiru fil ardi fanduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Allah berfirman dalam surah An-Nahl surah 16 ayat 36. Sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul. Setiap rasul dakwanya ani'budullah. Ani'budullah, dalam kalian semua beribadah kepada Allah. Wajtanibut taghut, dan jauhkan taghut. Ani'budullah wajtanibut taghut. Sekarang kalau kita mau pinjam masjid, ditanya dulu, ada perjanjiannya. Jangan bicara soal syirik, jangan bicara soal bid'ah. Lo yang disebutkan di Quran pertama kali tentang apa? Syirik. Gak boleh berbuat syirik. Ini gak boleh bicara soal syirik. Atau bicara soal apa dong kita di masjid? Gak boleh bid'ah, bicara soal bid'ah. Lo yang pertama kali menjelaskan tentang bid'ah siapa? Rasulullah SAW. Gimana gak boleh disampaikan? Harus jelaskan kepada umat. Kalau gak, umat ini sesat semuanya. Dan berat tanggung jawabnya para dai, para ulama, para kiai akan dituntut oleh Allah sampai hari kiamat. Kenapa dibiarkan umat dalam kesesatan? Mereka gak sayang kepada umat. Tidak sayang. Kalau dia sayang, dia wajib menjelaskan tentang tauhid kepada umat. Dan dia wajib menjelaskan tentang sunnah kepada umat. Jelaskan tentang bahaya syirik. Jelaskan tentang bahaya bid'ah. Baru dia sayang kepada umat. Orang yang paling sayang kepada umat ini pertama kali siapa? Rasulullah SAW. Apa Rasul diam terhadap kesyirikan? Tidak. Bahkan Rasul mengatakan, "Ya Ali, hancurkan kubur-kubur yang disembah. Hancurkan patung-patung yang disembah, hancurkan." Kata Rasulullah SAW, "Ya Ali, la tada timsalan illa tamastahu wa la qabran musyrifan illa sawaitahu." Hadis sahih riwayat Muslim. Wahai Ali, jangan kau biarkan patung-patung, jangan kau hancurkan. Jangan biarkan kubur-kubur yang dibangun, ratakan semuanya. Itu perintah Nabi kepada Ali bin Abi Thalib, hadis yang sahih riwayat Muslim. Dan Nabi enggak tenang selama masih ada kesyirikan di muka bumi, enggak tenang Nabi. Hancurkan semuanya. Tapi Nabi sebagai ulil amri, Nabi punya hak. Tapi sekarang kita dakwakan dulu, dakwakan. Para dai, para kiai, para ustaz harus mendakwakan, enggak boleh diam dia. Kalau diam berarti dia termasuk apa? Termasuk menyembunyikan ilmu. Kalau dia enggak menjelaskan kepada umat tentang tauhid, enggak menjelaskan tentang akidah yang benar, namanya dia apa? Menyembunyikan ilmu. Orang yang menyembunyikan ilmu, dosanya dosa besar. Antum lihat ayatnya. Buka. Antum bawa mushaf, buka surah Al-Baqarah 159 supaya antum faham tentang masalah ini. Sebab kita dituduh ini bahwa kita ini keras. Iya tidak? Keras, memecah belah umat. Enggak dibalik itu, enggak salah. Justru mereka yang keras, enggak mau mereka menjelaskan. Cukup mereka enggak sayang kepada umat. Enggak sayang kepada umat. Kalau dia sayang, dibimbing umat ini kemana? Ke sorga. Diajak ke sorga umat ini. Bukan diajak ke neraka. Kalau enggak dijelaskan tentang tauhid, enggak dijelaskan tentang sunnah, dosa besar bagi kiai-kiai dan ustaz-ustaz itu. Dan bagi para ulama. Antum lihat, surah Al-Baqarah ayat 159. Supaya antum tahu tentang ayat ini. Innal
يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلى الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا تواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا هم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan dari keterangan-keterangan dan petunjuk sesudah kami jelaskan kepada manusia dalam kitab, mereka dilaknat oleh Allah, dilaknat mereka oleh orang-orang yang melaknat, kecuali orang-orang yang taubat, memperbaiki diri, dan dia menjelaskan kepada umat, mereka, kami terima taubatnya, dan aku adalah orang yang maha penerima taubat dan penyayang. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati dalam kekafiran, mereka dilaknat oleh Allah, malaikat dan seluruh manusia. Mereka kekal dalam neraka, tidak akan diberikan keringanan azab bagi mereka, dan mereka enggak akan dilihat oleh Allah. Setelah dijelaskan gini, ditegaskan oleh Allah. Ini rahasia dari ayat ini. Setelah dijelaskan orang menyembunyikan ilmu, Allah sebutkan tentang ayat tauhid. Di ayat 163-nya, wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illahu arrahmanur rahim. Rabb kamu, Tuhan kamu hanya satu Allah. Ikhlaskan ibadahnya kepada Allah dalam rububiyah, uluhiyah, semua sifat. Tauhidkan Allah. Tujukan seluruh bentuk ibadah hanya kepada Allah. Allah yang Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Jadi mereka yang mereka sembunyikan di sini tentang apa? Tentang apa yang mereka sembunyikan di sini? Tentang tauhid yang mereka sembunyikan. Makanya setelah ayat ini Allah sebutkan wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illallah arrahmanur rahim. Ilah kamu ilah yang satu. Maka beribadah kepada Allah. Enggak ada ilah kecuali Allah. Nah, tauhid ini harus dijelaskan. Makanya kalau orang tidak menjelaskan tentang tauhid, dia menyembunyikan apa? Ilmu. Enggak sayang dia kepada umatnya. Kiai-kiai, ustaz-ustaz dan yang lain enggak sayang kepada umat. Kenapa dibiarkan umat ini sesat? Enggak dijelaskan kepada mereka. Antum lihat dari mulai dia di remaja sampai dia tua, enggak tahu dia tentang Islam sama sekali. Yang tahu hanya apa? Hanya nyanyi, kekuburan, yasinan, dan lain-lain. Iya tidak? Apa enggak kejem dia kepada umat? Kejem dia kepada umat? Mesti kalau dia sayang, jelaskan. Nabi Muhammad adalah orang yang paling sayang. Allah sebutkan dalam surah At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Di akhir surah At-Taubah, telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian. Sangat sulit bagi dia apa yang menyusahkan kalian. Jadi Nabi enggak mau kalau umat ini susah, berat enggak mau. Nabi makanya agama Islam ini mudah. Harisun 'alaikum, berkemauan keras untuk memberikan hidayah kepada kalian. Seorang dai, seorang ustaz, selalu dia ketika ceramah dia inginkan umat yang hadir mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, mereka digiring, dibawa ke surga. Itu harus jelaskan kepada mereka. Bukan untuk cari popularitas, bukan. Bukan supaya enak didengar, bukan. Tapi bagaimana mereka tahu tentang Islam ini, yang mereka bisa mengamalkan Islam dengan benar. Kemudian, itu Nabi, harisun alaikum, bil mu'minina ra'ufur rahim. Dengan kaum mu'min apa? Sayang. Bentuk sayangnya Nabi bagaimana? Bentuk sayangnya Nabi bagaimana? Menjelaskan kepada umat kebenaran, menjelaskan kepada umat tentang tauhid, menjelaskan kepada mereka tentang apa? Syirik, menjelaskan kepada umat tentang bid'ah. Di zaman Nabi SAW belum ada bid'ah. Tapi Nabi terus ingatkan setiap Jumat tentang bahaya bid'ah. Dan Nabi tinggalkan umat ini dalam keadaan putih bersih. Agama Islam putih bersih. Taraktukum ala mithlil baydha lailuha kanahariya la yasiku anna ba'di illa halik. Aku tinggalkan agama yang putih bersih, enggak ada bercak syirik, enggak ada bercak bid'ah. Bersih. Tidak ada yang menyimpang dari yang putih bersih ini, melainkan orang itu pasti binasa. Pasti binasa. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya di Muqaddimah sunannya dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah. Nabi jelaskan kepada umat, jelas. Kita juga harus jelaskan kepada umat. Dan waktunya lama, terus jelaskan akidah yang hak ini. Bab umat harus tahu tentang akidah yang benar. Kesian kalau umat puluhan tahun ngaji enggak ngerti akidah, enggak ngerti manhaj. Kesian. Nanti terus juga
juga bersama dengan itu dijelaskan tentang wudu, dijelaskan tentang sholat, tentang puasa, tentang zakat, tentang haji, tentang buyuk, muamalah, dan tentang segala macam dijelaskan. Tapi tauhid tetap jalan, gak boleh tinggal dakwah ini. Jelas? Jelas. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kita amalkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.